Saya Muhammad Reza Raffi dengan NIM 110-2193-151 dari angkatan 2019 sebagai calon jenderal KMT periode 2022-2023. Sebagai seorang calon jenderal, saya memiliki visi, misi, dan inovasi. Visi saya yaitu mewujudkan KMT Unitel sebagai suatu organisasi yang solid, profesional, proaktif, dan progresif, serta sebagai suatu wadah yang berperan aktif dalam meningkatkan potensi diri dalam hal akademik maupun non-akademik. Dalam menunjang visi tersebut, saya memiliki beberapa misi. Yang pertama, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan profesional. Yang kedua, menjalin hubungan dan kerjasama yang baik antara Civitas Akademika Telkom University maupun eksternal KMT Unitel. Yang ketiga, terwujudnya KMT Unitel sebagai wadah aspirasi dan pengembangan minat bakat baik akademik maupun non-akademik guna membentuk pribadi yang berkarakter dan berprestasi. Yang terakhir, menjaga solidaritas dan tali kekeluargaan KMT Unitel. Saya juga memiliki inovasi yang akan saya bawa nantinya. Yang pertama, yaitu mengadakan kerjasama dengan laboratorium di bawah naungan S1 Teknik Elektro untuk melakukan pelatihan dan pengabdian masyarakat. Yang kedua, melakukan KMT Unitel Gathering yang mengajak seluruh warga dan alumni KMT Unitel dalam rangka mempererat solidaritas dan kekeluargaan. Yang ketiga, melakukan transparasi program kerja seperti evaluasi 100 hari kerja kepada warga KMT Unitel dan transparasi dari aspirasi yang diberikan. Yang keempat, mengadakan forum diskusi yang bertemakan pekerjaan, kebijakan yang berbau keelektroan, dan yang lainnya sehingga terciptanya KMT Unitel sebagai suatu himpunan yang dinamis. Sekian pemaparan visi, misi, dan inovasi dari saya. Terima kasih. Salam Elektro, Bravo Elektro, Elektro, Deep Way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahziar Wildan Hidayat. Di sini saya akan memaparkan visi, misi, serta inovasi saya sebagai calon jenderal periode 2022-2023. Visi saya yaitu mewujudkan KMTE sebagai himpunan yang profesional dan menjunjung tinggi rasa solidaritas, serta menjadi wadah aspirasi dan pengembangan minat bakat baik di bidang akademik maupun non-akademik bagi mahasiswa S1 Teknik Elektro Universitas Telkom. Untuk mencapai visi saya memiliki 5 misi. Yang pertama, yaitu meningkatkan kinerja BPH sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal bagi mahasiswa S1 Teknik Elektro Universitas Telkom. Yang kedua, menjunjung tinggi rasa kekeluargaan dan profesionalitas. Yang ketiga, mengoptimalkan BPH sebagai wadah menampung aspirasi bagi mahasiswa jurusan S1 Teknik Elektro Universitas Telkom. Yang keempat, mampu meningkatkan kualitas mahasiswa yang lebih unggul di bidang akademik maupun non-akademik. Yang kelima, yaitu berperan aktif dalam kegiatan bakti masyarakat sebagai implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi. Inovasi saya yaitu mengemas ulang aspirasi KMTE dengan mengadakan kumpul langsung bersama warga, di mana warga dapat menyampaikan aspirasinya secara langsung dan juga kebutuhan dari kegiatan yang harus diadakan oleh BPH. Yang kedua, mengadakan acara di mana di acara tersebut kita mengingat kembali budaya-budaya yang ada agar budaya itu tetap ada dan tidak pudar. Selain itu juga kita dapat mengkaji budaya-budaya yang ada. Sekian pemaparan dari saya. Salam Elektro, Bravo Elektro, Elektro Lidway, Elektro Lidway, Elektro Lidway.